Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini mau mengupdate kemarin saya tanam melon di hidroponik rakit apung yang bahannya saya ambil dari potongan pruning salah satu melon yang saya tanam ya, pruningan kemarin. Kalau lihat video saya yang sebelumnya, nah, ini ternyata sekarang sudah besar. Guys, nih, ini pruningannya ya, sudah besar. Dan hari ini kalau tidak salah ini umur saya tanam itu sekitar 3 minggu guys. Waktu itu pruningannya 3 minggu. Nah sekarang sudah menampakkan adanya buah bunga. Ini bunga betina. Nanti mau saya kawinkan, saya polinasi. Ini ada bunga jantan. Dan ini ada calon bunga betina lagi guys. Nah ternyata bisa hidup ya hasil pruningan. Nah ini nanti mau saya polinasi, mudah-mudahan ini buahnya bisa tumbuh besar. Oke guys, kita polinasi dulu ya. Kita ambil bunga jantannya. Ini bunga jantannya guys. Nah ini bunga jantannya. Nah nanti kita polinasi. Kita polinasikan ini guys. Adalah bunga betinanya. Bunga betinanya. Nah, ujungnya daunnya kita buang, tinggali sisa daun satu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa hidup ya. Oke, ini ada calon satu bunga betina lagi. Mungkin besok ini sudah mekar ini. Nah, sambil kita rapikan, kita buangi daun-daun yang di bawah yang tidak akan ada bunganya, kita buang aja, guys. Mudah-mudahan nanti bisa bagus ya. Oke. Tanaman dari hasil pruning bisa tumbuh dan berbuah. Oke, makasih.